Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Wisdom Bilang Official. Oke, dulur-dulur, nah jadi sekarang mau tak tunjukin ya suasana terbaru di Tempat ya, Jatim 44 Banyuwangi atau Tempat Banyuwangi. Nah, ini jadi seperti apa suasananya, bakal tak tunjukin dari sini ya, dari patung kuda Banyuwangi Sobo ini, teman-teman ya. Monggo kita jalan-jalan ya. Yuk. Oke, lur, jadi sebenarnya dulu udah tak buatin ya. Tak buatin pas baru bangun ya, baru mangkat proyeknya. Nah, sekarang tak carikan info lagi sampai mana ini apa? Apakah yang jadi sudah jadi apanya gerbangnya? Nah, sekarang tak tunjukin ya, teman-teman ya. Nah, kita belok ke kanan dulu, teman-teman ya. Iki nek nggih dulur-dulur apa nggih teman-teman ya, nggih dulur-dulur ayo ben ketok Banyuwangi. Nah, iki. Oke, lur, iki belok kanan ya. Jadi untuk yang ke kiri ini kita ke jalan kepiting, nanti tembusnya ning anu di Taman Blambangan, teman-teman. Teman-teman mana? Lur ya. Nah, iki. Jadi seperti biasa kalau saya mau nunjukin tempat ya, iki tak tunjukin jalannya juga supaya nanti kalau dulur-dulur mau ke lokasi biar tahu tempatnya ya. Nah, iki daerah Sobo ya, lur ya. Nah, iki. Di Hotel Santika sebelah kiri. Terus ya, sebelah Hotel Santika ini ada terminal pariwisata, lur ya. Nah, masih belum nganu sih, belum diresmiin. Nah, itu ada hotelnya, teman, ya lur ya. Ada penginapannya di atas sendiri. Nanti kalau udah diresmiin bakal tak liput lagi ya. Soalnya dulu udah tak liput pas baru jadi ya, baru jadi grillnya. Itu udah tak liput. Monggo yang mau lihat bisa cek di video-video saya sebelumnya, itu sudah banyak lur ya. Tinggal cari aja. Nah, jangan lupa buat di-subscribe ya biar gak ketinggalan informasi terbaru dari saya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi ya, seperti ini. Selalu jalan-jalan, selalu memberikan informasi tempat-tempat terbaru di Banyuwangi yang bakal jadi atau yang sudah jadi, lur ya. Nah, ini bengkel ketok magic. Wah, ini tak pelan-pelan saja yo. Jadi ini nggak tahu apakah boleh masuk ya, masuk ke daerah residen. Mungkin boleh, soalnya dulu boleh teman-teman ya, lur teman-teman mana, dulur-dulur ya. Soalnya dulu pernah nggak apa-apa masuk, ya cuman sekedar di pinggiran ya, jalan-jalan di pinggiran, nggak sampai masuk di proyeknya. Soalnya kalau mengganggu itu tidak enak lur ya. Nah, jadi kita ambilnya di daerah pinggiran saja, pinggiran residennya. Tempat itu juga udah bisa kelihatan ya, lur ya. Gak usah mengganggu ke dalam, ke dalamnya juga. Jadi kita cuman jalan-jalan ya di pinggirannya saja. Nah, ya itu Rumah Sakit Fatimah. Sebenarnya udah beberapa kali tak buatin ya vlog-vlog lewat jalan sini. Nah, soalnya nggak ada jalan lain, jalannya cuma satu ini toh ya. Ini nggak apa-apa aja. Ya, yang rantau-rantau itu terobati karena nih bukannya ini. Abane truk ya. Nging-nging ngono iku. Oke lor, mau gaca apa sih yo? Anu apa? Kamerane soale iki biasa dek dada. Untuk kamera cam actionnya tak buat untuk ngevlog pas dek wisatanya saja. Kalau dek jalan pakai HP saja ya. Nah, ini tempat obral, obral murah. Beli satu pasang dapat dua pasang lor ya. Iku mau dek daerah Kedayunan Dadapan. Nah, ini SMK 17 Agustus 1945. Ini anyar ya, bangunan baru. Baru selesai dibangun ya di depan itu tadi. Nah,
Nah, ini ada es dawet gentong ya, yang mau kuliner dawet-dawet, es-es dawet, apalagi musim panas-panas kayak gini cocok banget untuk nganu mie dawet ya, mie es dawet biar seger lur ya. Nah, itu hotel pokoknya kelihatan pucuk nah itu pucuknya kelihatan. Wah, ini bisa rek. Bisa lur, iki lur, piye lur? Oke. Tak ambil jalan kanan dulu. Kita ambil yang ke kiri, lur ya. Nah, itu hotel kokone kelihatan. Iya, hati-hati ada Kavling Surga, pembangunan masjid. Ini jamu parfum ya, toko Abdul Afadol. Nah, ini hotel kokone lur ya. Di kanan saya. Nah, di sini ini bagus ya tempatnya ya. Cocok ya, strategis tempatnya di pinggiran jalan. Nah, ini kita tak pelan-pelan saja dari sini. Kita ambil yang ke daerah kanan saja lur ya. Nah, ini kita habis ini masuk ke kanan, ke kiri. Ke kiri. Nah, ini di sebelahnya El Royal. Kita bakal masuk di sebelah sini lur ya. Nah, ini kita masuknya lewat sini lur. Nah, ini Residen ya. Kita puter-puter aja di daerah sini lur ya. Nah, ini kita masuk ke sini. Wah, itu. Nah, ini residennya lur ya. Nah, ini Hotel El Royale. Ini bapak bapak satpam. Mari, Pak. Nah, ini Banyuwangi Pak, Jatim, Jawa Timur Pak ya, teman lur ya. Nah, itu. Jadi di sini di bawah, di belakang itu mainannya udah di bawah ke sini yo. Mainan-mainannya itu. Oh. Itu lur ya. Mainan-mainan udah di bawah ke sini. Wah, mantap iki. Wah, itu kerangka-kerangkane iki re daerah residen yo, residen Banyuwangi lur ya. Iki daerah residen. Nah, ini kita bakal putar balik dari sana kayak dulu itu. Nah, iki kita puter-puter dulu ya lur ya. Nah, iki tak puter-puter dulu dari sini nanti. Nah, iki klaster Palem 1, kantor pemasaran. Tak putar-putar aja dulu. Nah, itu. Oh, ternyata udah di anu ya. Mainan-mainannya udah ada itu mainannya. Udah dibawa ke belakang semua. Nah, putarannya nang ndi ya? Putarannya nang kono koyoke. Oh, iku ndek ngarepan putaran. Jadi seperti ini lur ya. Wah, ini mantap. Tak putar balik lagi. Ini puterane lur ya. Wah, apik ya tempatnya. Kita tak berhenti aja di sana nanti ya. Iki dibersihin rumput-rumputnya, dirawat ben bagus. Nah, ini. Nah, itu. Jadi mainan-mainannya udah anu ya. Udah dipasang ya, belum anu, udah dibawa ke sini. Mantap. Dek, dinginan sana aja. Wah, tak ke sini aja. Tempat saya dulu pas baru-baru ngevlognya di sini. Ntar tak berhenti dulu di sini. Oke, lur, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ngevlognya. Ini tak putar balik dulu. Ini habis berhenti sebentar istirahat, soalnya habis jalan jauh tadi, lur ya. Nah, ini tak putar balik dulu. Wah. Oke, putar balik dari sini tadi. Nah, ini itu ke residen ya tadi ya. Nah, ini suasananya lur ya. Nah, ini jadi kayak gini. Wah, itu masya Allah apik. Nah, itu udah dibawa ke belakang ya mainan ya. Udah dibawa ke belakang ini dibersihin. Wah, ini apik ya di belakang ini. Wah, itu di Jatim Park ya, Jatim Parknya ini. Wah, di belakang ada beruang-beruangan itu. Ndure udah diperbaikin di atasnya itu. Wah, itu dibuat kerangka-kerangka lagi. Wah, ini di belakangnya. Wah, ini kayak gini. Di depannya gerbangnya udah jadi lor ya. Wah, itu gerbangnya itu. Wah, apik. Wah, gerbangnya
ke sini, ini pintu keluar ya perjalanannya. Pokoknya mantep lah, recommended. Yang nanti ini itu gerbangnya sebelah situ teman-teman ya. Nah itu gerbangnya, nah itu gerbangnya. Tapi oke, sip. Kita keluar ya, kita keluar di sini. Oke, turun. Mari pak. Oke teman-teman, kita udah nyampe, udah selesai ya vlognya. Jadi kayak gini tadi. Jadi itu di belakang itu jadi pakai ya di belakang. Nah ini model-modelnya. Jadi seperti itu tadi lur ya, suasananya.